di sebelahnya nanti. Jadi sebelahnya ada dua hektar lagi. Komunitas Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang berstatus honorer di Labuan Batu akan terima rumah baru berbasis komunitas dari Pemkab yang rencananya akan dibangun di Dusun Pirdaus, Desa Lingga 3, Kecamatan Bilahulu, Jumat 9 Agustus 2019. Pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Haji Andi Suaimi Dalimun TSTMT dalam sambutannya pada acara sosialisasi pembangunan rumah baru berbasis komunitas di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati mengatakan, program ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa. Semoga nantinya rumah tersebut dapat menjadi lingkungan yang baru, bagian dari Labuan Batu, dan hunian sehat bagi masyarakat yang menerimanya. Kita sudah mulai, kita buat. Saya mau menginginkan rumah ini adalah rumah sehat nantinya. Ya. Saya menginginkan rumah ini ditata dengan baik, hunian baru di Labuan Batu. Ini mungkin kita rencanakan masjid, dan nanti kita buat nanti taman anak-anak bermain, nanti ada rencana, karena masih ada tanah-tanah sisa. Itu rencana saya ke depan, tanah-tanah sisa itu nanti. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkim Hajah Mahdalena Siregar menjelaskan program ini merupakan program pemerintah pusat dari Kementerian PUPR, yakni berupa bantuan stimulan sebesar Rp35 juta dengan rincian Rp30 juta untuk bahan konstruksi bangunan dan Rp5 juta untuk upah tukang, di mana setiap calon penerima bantuan wajib bersuadaya dalam pelaksanaannya. Sebagai informasi, Mahdalena menyampaikan bahwa penerima bantuan berbasis komunitas adalah komunitas PGRI tetapi masih berstatus honorer. Dan hal tersebut adalah hasil diskusi pelaksana tugas Bupati, Sekda, dan juga Kadis Pendidikan, di mana salah satu kriteria calon penerima bantuan atau CPB harus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dalam acara sosialisasi tersebut turut memberikan paparan tentang pemberian kredit mikro dari PT Bank Sumut yang langsung dipaparkan oleh pimpinan cabang PT Bank Sumut Ranto Prapat, Haji Sujendi, dan ekspo singkat progres persiapan pembangunan baru rumah berbasis komunitas tahun 2019 di Kabupaten Labuan Batu oleh Kabid Perumahan Dinas Perkim Labuan Batu Alpin Syah Priman Pulungan ST. Misalnya nanti untuk pembayaran tanah kita akan DP ke rekening yang pemilik tanah, dan berikutnya untuk pembangunan.